Mana boleh lari untuk tidak menyertai proses kesempurnaan? Tak boleh. Jangan cuba lari. Bukan saja tak boleh lari, jangan cuba lari. Mana boleh tidak menghadapi cabaran? Allah menyatakan dalam ayat yang kita baca tadi tentang kena hadapi cabaran ini. Batu Allah menanyakan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Apakah kamu kira nak masuk syurga ni kamu tak akan dijadikan ujian? Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Orang dahulu pernah kena ujian, cabaran dan dugaan untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat. Siapa hidup tidak pernah ada ujian, tak pernah hadapi semua ni, hidupnya biasa-biasa saja. Dan tak ada nilai pun. Sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji, kerja pun itu saja. Bila tanya apa momen yang paling menarik dalam hidup tuan, momen saya ni tak ada lah. Dulu lah kot sekali bini saya potong kuku telajak, potong sikit, itulah momen paling besar dalam hidup dia. Bila dia tidak melalui proses dan cari proses yang baik untuk diri.